Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, hari Senin, kita belajar di sentra persiapan. Sebelum belajar, mari kita awali dengan doa. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Oke teman-teman, pada hari ini kita belajar tentang profesi atau pekerjaan, yaitu polisi. Apa ya tugas polisi? Langsung saja mari kita dengarkan dan ikuti lagu berikut ini. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela bangsa. Siapa mau menjadi presiden? Dokter memberi obat, pilot supir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek bangun gedung, penulis buat buku. Kalau besar kau mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-citamu. Itu dia teman-teman, lagu macam-macam profesi dan juga pekerjaannya. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ya apa tugas polisi? Tugas polisi adalah mengatur lalu lintas dan juga melindungi masyarakat dari kejahatan. Nah, itu dia tugas polisi. Sekarang selanjutnya, di sentra persiapan kita akan belajar mengenal angka 91 sampai 95. Mari kita lihat dan sebutkan bersama-sama ya teman-teman. 91, 92, 93, 94, 95. Ya, bagaimana teman-teman? Bisa ya? Selanjutnya, kita akan belajar membaca. Kata yang pertama, oke, kita baca bersama-sama. Bapak polisi. Sekali lagi, Bapak polisi. Bisa ya? Yang selanjutnya, kata yang selanjutnya adalah lalu lintas. Apa teman-teman? Lalu lintas. Dan kata yang selanjutnya, kata yang ketiga, yaitu
jalan raya. Sekali lagi, jalan raya. Kata yang keempat, sahabat polisi. Apa teman-teman? Sahabat polisi. Dan yang terakhir adalah polisi hebat. Apa teman-teman? Polisi hebat. Setelah itu, langsung saja kita pada tugas hari ini. Tugas hari ini adalah yang pertama, menghitung penjumlahan bersusun 1 sampai 20. Cara pengerjaannya seperti yang sudah dicontohkan Bunda Risti minggu lalu ya. Tugas yang kedua, menulis angka 91 sampai 95 yang ada di buku berhitung teman-teman. Dan tugas yang ketiga, menulis serta menebalkan huruf sambung O. Ya, menulis menebalkan huruf sambung O. Dan yang terakhir, menulis dua kata yang sudah kita baca bersama-sama. Yang tadi kita sudah baca, teman-teman tulis di buku bahasa ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Tetap semangat. Bunda Risti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.